Hey guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys. Kali ini aku mau bagi tutorial buat kalian gimana cara membuat tema bergerak di WhatsApp. Jadi caranya cukup gampang banget. Sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi video tutorial selanjutnya. Kita langsung ke tutorialnya. Di sini kita membutuhkan aplikasi yang namanya Koko WhatsApp guys. Karena nggak tersedia di Play Store, jadi kalian bisa download linknya di deskripsi video ini ya guys. Kita langsung ke tutorialnya. Di sini kita cari dulu linknya. Kalian tinggal pilih aja linknya. Kita tunggu prosesnya dulu. Di bagian sini kalian tinggal pilih aja download guys. Kita pilih download. Di bagian sini kalian tinggal pilih aja unduh. Kita pilih unduh. Kita pilih lanjutkan. Kita tunggu prosesnya dulu ya guys. Setelah terunduh, di sini kalian tinggal pilih aja install. Kita pilih install. Kita tunggu sebentar. Setelah terinstall, di sini kalian tinggal pilih aja buka. Kita pilih buka. Di bagian sini kalian tinggal pilih aja setuju dan lanjutkan. Kita pilih. Kita pilih izinkan. Kita pilih aja restore. Di bagian sini kalian tinggal masukin nomor telepon kalian aja guys. Setelah itu kalian tinggal pilih aja lanjut. Kita pilih lanjut. Kita tinggal pilih aja oke. Kita pilih lanjut. Kita pilih izinkan. Kita tunggu verifikasinya dulu ya guys. Setelah itu di bagian sini kalian tinggal tulis aja nama kalian. Setelah itu kalian tinggal pilih aja lanjut. Kita pilih lanjut. Kita pilih X aja. Jadi tampilan Koko WhatsApp-nya seperti ini ya guys. Ini sudah bisa kalian gunakan seperti biasa. Jadi di sini kita tinggal cari aja kontak teman kita. Di sini kita pilih titik tiga yang ada di sebelah kanan atas, kita pilih. Di sini kalian tinggal pilih aja menambah kontak, kita pilih. Di bagian sini kalian tinggal masukin aja kode negara sama nomor telepon teman kalian ya guys. Kita masukin dulu. Setelah itu di bagian sini kalian tinggal pilih aja tanda centang, kita pilih. Di bagian sini kalian tinggal pilih aja buka obrolan, kita pilih. Kita tunggu. Jadi kontak teman kita sudah ada ya guys. Di sini kalian tinggal chat aja teman kalian. Kita pilih kirim. Setelah itu kita tinggal keluar aja dari chatnya, kita keluar. Di bagian sini kita tinggal ubah aja tema Koko WhatsApp ini guys. Jadi di sini kalian tinggal pilih aja titik tiga yang ada di sebelah kanan atas, kita pilih. Di bagian sini kalian tinggal pilih aja Koko setting, kita pilih.
Jadi di bagian sini kalian tinggal pilih aja Theme Store, kita pilih. Di bagian sini kalian tinggal pilih aja gambar kuas ini ya guys, kita tinggal pilih. Di bagian sini kalian tinggal pilih aja edit, kita pilih edit. Di bagian sini kalian bisa menggunakan tema bergerak bawaan dari aplikasinya ya guys. Dan ini cukup banyak juga. Tapi di sini aku mau kasih contoh ambil video dari galeri kita sendiri ya guys. Jadi di sini kalian tinggal pilih aja tanda tambah, kita pilih. Setelah itu di bagian sini kalian tinggal pilih aja video HP kalian. Kita tinggal pilih. Setelah itu di bagian sini kalian tinggal pilih aja save, kita pilih save. Setelah itu di sini kalian tinggal pilih aja percakapannya, kita tinggal pilih. Jadi di sini kalian bisa merubah layar berandanya dan juga percakapannya ya guys. Di sini kita ubah juga yang percakapannya, kita pilih edit. Kita pilih tanda tambah. Setelah itu kita tinggal pilih aja salah satu videonya guys, kita pilih. Setelah itu kita tinggal pilih aja save, kita pilih save. Jadi untuk video yang ada di beranda dan video yang ada di percakapan itu sama ya guys. Setelah itu kalian tinggal pilih aja save, kita pilih save. Kita pilih simpan. Kita tunggu dulu. Jadi tampilan depan beranda WhatsApp kalian temanya bergerak ya guys. Kita coba lihat bagian chatnya, kita buka. Dan untuk bagian chatnya temanya juga bergerak. Dan itu bisa kalian atur sesuai sama selera kalian guys. Kalian bisa menggunakan tema bergerak yang ada di aplikasinya, atau kalian bisa menggunakan video yang tersimpan di galeri kalian. Jadi caranya cukup mudah. Semoga tutorial ini bermanfaat. And see you in the next video.